Ya. Bose, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, Bose, ini kita baru nyampe lokasi, Bose. Dan kita akan cari kroto ini di pinggir-pinggir rawa ini. Tuh, pendek-pendek kalau ada. Mudah-mudahan ada, Bose. Oke, gak usah pakai lama, kita langsung aja melakukan pencarian. Semoga aja banyak di sini, Bos. Ada agak besar itu, Bos. Dua sarang. Tuh, yang satu. Langsung aja, Bos, kita ambil. Ambil 3 sarang, Bose, kroto besar. Mantap kalau kayak gini mah. Oke, Bose, kita lanjut lagi ke sana. Tuh ada, Bose. Ada 3 sarang itu. Tapi kayaknya yang isi cuman itu, kayaknya yang masih basah. Oke, coba kita tes aja, Bose, kita ambil. Ada besar, Bos, pendek banget ini. Mantap, Bos, ini. Oke, Bos, langsung kita ambil aja. Losnya. Woi. Besar. Dulu, Bos, merokok dulu. Ada lumayan besar itu, Bos. Ada 3 sarang. Tapi yang tengah itu enggak kelihatan. Itu ada 3. Oke, langsung saja, Bos, kita ambil. Wah, oke. Lumayan banyak tuh isinya. Oke,
Kalau sih alhamdulillah untuk hari ini pendapatannya lumayan banyak. Seperti biasa bos sih, kalau 1 kilo sudah pasti lebih itu. Sebenarnya sarangnya masih banyak tadi di bawah, cuman nggak tahu ini badannya bisa lemes banget, bisa capek banget nggak tahu-taunya. Mungkin karena panasnya ini bos sih, luar biasa banget ini panasnya. Tobat. Kita akan lanjut besok aja bos sih. Oke bos sih, sekian dulu video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.